Halo teman-teman, jumpa lagi. Saya mau memperkenalkan sebuah bor mesin. Menurut informasi yang terdapat di gambar-gambar pada sebuah toko online, bor ini katanya itu bor berasal dari Jerman karena itu ada gambar bendera Jerman. Ya, kurang tahulah. Dan untuk lebih jelasnya, simak terus video ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, oke? Okay? Nah, sekarang mari kita buka bersama-sama. Wah, ternyata bungkus bor ini bukan sebuah kardus atau kertas, ternyata sebuah koper yang sangat bagus sekali kayaknya. Nah, ini dia mesin bornya, yaitu mereknya itu LK bor 13 mm dengan harga online 150.000 saja sudah dapat kayak gini. Banyak sekali di dalamnya, ada mata bor kayak gini dan ada sebuah apa aja ini ya, macam-macam lah. Ada kuncinya kayak gini, ada kunci-kunci, dan ada ya, pokoknya lihat aja sendiri sampai selesai, guys. Di dalamnya juga terdapat sebuah mata bor beton yang ukuran 7 mm dan ukuran 9 mm. Oke, sekarang kita coba jajal suara dari bor ini sebelum dipakai. Mantap sekali suaranya, halus dan mulus. Jajal lagi mata bor. Wah, lagi. Dan sekarang kita coba untuk dengan menggunakan sebuah mata bor yang paling besar di sini, ada bor ukuran 9 mm. Oke, ternyata putarannya masih kebalik. Tenang saja, kita coba kembali, guys. Oke, mantap sekali. Kurasa ini yang bor bawaan dari toko harus dikikir, harus diasah. Pokoknya bor ini ya bagus lah, sudah bisa dipakai buat bekerja walaupun dengan harga segitu sudah bisa diandalkan untuk mengebor yang ukuran 10 mili, 9 mili. Oke, terima kasih.